7 wanita istri Roma Irama, nomor 3 putuskan pindah agama dan dipoligami. Mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1958-an, Roma Irama dikenal sebagai bintang film dan musisi dangdut, hingga mendapati julukan Raja Dangdut Indonesia. Selain karya-karyanya yang selalu meledak di pasaran, dari mulai Keramat, Penasaran, hingga Terajana, kehidupan percintaan Roma Irama juga tak luput dari sorotan publik. Pria yang lahir di Tasikmalaya 75 tahun silam ini diketahui pernah memperistri 7 wanita. Salah satunya adalah Angel Elga yang juga bergelut di industri entertainment. Selain itu, siapa lagi ya istri Roma Irama? Intip yuk melalui ulasan berikut ini. Pertama, Titi. Wanita bernama Titi ramai disebut-sebut sebagai istri pertama Roma Irama, berasal dari kalangan non-selebriti. Sosok Titi jarang sekali terekspos di hadapan publik. Menurut kabar yang beredar, Roma Irama dan Titi menjalani bahtera rumah tangga selama 9 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dari pernikahannya yang pertama, sang Raja Dangdut diketahui tidak memiliki anak. 2. Veronica Agustina. Saat manggung di Lampung, Roma Irama bertemu dengan Veronica Agustina yang merupakan pemain keyboard musiknya, lalu kemudian mempersuntingnya. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Debbie, Vicky, dan Romy. Namun di tahun 1985, Roma Irama dan Veronica Agustina memilih untuk berpisah, dan saat itu rumornya Roma Irama sudah menikah siri dengan Rika Rahim. Pada 2006 silam, Veronica Agustina mengembuskan nafas terakhirnya. 3. Rika Rahim. Berawal dari membintangi film bersama, tumbuh benih-benih cinta antara Roma Irama dan Rika Rahim. Di tahun 1984, keduanya melangsungkan pernikahan secara diam-diam dan mulai terendus publik 1 tahun setelahnya. Bergelut di bidang yang sama, Rika Rahim merupakan bintang film lawas keturunan Solo, Surabaya, dan Jerman. Sempat memeluk agama Kristen, Rika Rahim memutuskan untuk menjadi seorang mualaf di hadapan Buya Hamka. Dari pernikahannya dengan Rika Rahim, Roma Irama tidak memiliki anak. Kurang lebih 38 tahun menjalani rumah tangga, Rika Rahim setia mendampingi dan kerap membagikan momen manisnya bersama Roma Irama. 4. Marwah Ali. Pernikahan Roma Irama dan Marwah Ali diketahui publik pada 1991, namun anak pertama mereka, yakni Ridho Roma, lahir di tahun 1989. Selain Ridho Roma, Roma Irama juga dikaruniai putri bernama Nazila dari pernikahannya dengan Marwah Ali. 5. Ayu Soraya. Rumor pernikahan Roma Irama dan Ayu Soraya ramai disorot pada tahun 2002. Namun beredar isu yang mengatakan bahwa mereka telah menikah secara siri pada tahun 1996 lalu dan memiliki seorang anak bernama Noval. Noval sempat melayangkan protes karena merasa diperlakukan berbeda dengan anak-anak Roma Irama lainnya. Namun baik dari pihak Ayu Soraya maupun Roma Irama memilih untuk bungkam terkait hal tersebut. 6. Gita Andini Saputri. Di tahun 2002, Roma Irama dikabarkan telah menikah dengan Gita Andini Saputri dan memiliki anak bernama Adam yang sudah berusia 3 tahun. Kemudian diketahui bahwa mereka telah menjalani pernikahan siri di tahun 1999, di mana saat itu Gita Andini Saputri berstatus sebagai mahasiswa berusia 19 tahun. 7. Angel Elga. Angel Elga merupakan istri Roma Irama yang sering menjadi sorotan karena sama-sama bergelut di dunia hiburan. Keduanya sempat terciduk tengah menghabiskan waktu bersama sebelum akhirnya terungkap sudah melakukan nikah siri di tahun 2003. Meski kini sudah resmi berpisah, namun Roma Irama dan Angel Elga masih berkomunikasi dengan baik.